Vector Channel. Nah, hari ini gue dan keluarga jalan dari apartemen ke Mall Central Park, guys. Karena deket, jadi kita putusin untuk jalan. Karena kenapa? Pasti akan rame banget parkiran, jadi kita jalan kaki, guys. Kita akan lihat Imlek, perayaan Imlek yang ada di Mall Central Park. Oke, kita jalan dulu. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Digital Family untuk melihat keseruan dan keunikan konten-konten lain yang Digital Family buat untuk sahabat-sahabat Digital Family. Oke, kita jalan dulu, guys, and see you guys. Oke, guys, jadi kita jalan kaki menuju Central Park, ya. Jadi ini pada jalan kaki dari apartemen ke Central Park, guys. Harold, 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 hey, Harold. Oke, kita menuju Central Park, guys. Oke, guys, kita sudah ada di Central Park. Ini Harold lagi ngeliat ikan, guys. Ya, lagi ngeliat ikan, guys. Ikan, guys, Harold di Mall Central Park. Oke, guys, ternyata temanya adalah Orange Vibes, ya, di Mall Central Park. Oke, Orange Vibes. Jadi kita akan masuk dulu ke dalam, ada apa aja di dalamnya. Oke, kita masuk dulu, guys, ya. Kita sudah masuk ke dalam dan kita akan lihat, wah, ini dia Orange Vibes, ya, guys. Bagus banget, ya, guys. Oke, guys, ini ceritanya sepertinya ada di sini, guys. Untuk mundur lagi 5 langkah karena areanya akan dikelir terlebih dahulu untuk performance God of Fortune. Sekali lagi, God of Fortune, guys. Untuk menandang keamanan bersama, kami himbau untuk Central Park lovers yang berada di depan stage area 5 untuk mundur lagi 5 langkah karena areanya akan dikelir untuk performance. Jadi gue masih ada di Mall Central Park dan ini rame banget, guys. Rame banget. Ya, rame banget. Ya. Cahayanya terang banget, ya.
dan ini rame banget Orient Vibes ya. Oke, kita lihat dulu guys ya. Ada Orient Arts ya, God of Fortune. Oke, kita lihat dulu guys ya. See you guys. Pertunjukan Orient Arts tadi yang ada di sini guys. Jadi kita akan lihat lagi pertunjukan apa yang ada di Orient Vibes yang ada di Mall Central Park ini guys. Ya, rame banget guys. Rame banget. Ya, rame banget guys. Oke, rame banget yang ada di sini. Jadi kita akan lihat lagi ada apa aja yang ada di Mall Central Park ini guys. Ini ada di lobby utama ya guys ya. Ya, yang ada di Mall Central Park.
Okay, jadi kita akan lihat lagi ada apa aja yang ada di Mall Central Park ini. Okay, untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel The Juntas Family untuk melihat keseruan dan keunikan konten-konten lain yang The Juntas Family kasih untuk sahabat-sahabat The Juntas Family. Okay, kita lanjut dulu guys ya. See you guys.
Malam yang ada di Tribeca Park dalam rangka perayaan Imlek tahun 2022 guys. Lampionnya sudah mulai nyala ya guys ya. Jadi cukup meriah ornamen-ornamen yang ada di Mall Central Park ini guys. Look at that, how beautiful this decoration guys. Oke. Okay. Datang aja ke sini ya guys ya, ke Mall Central Park yang ada di Jakarta Barat. Lihat guys, Korean vibes. Oke, okay. Itu aja dari gua. Kita jalan lagi guys. Itu aja keseruan gua hari ini yang ada di Mall Central Park untuk merayakan perayaan Imlek yang ada di mall ini guys ya. Herod lagi nyusu dan kita akan pulang. Sudah selesai kita di sini di Mall Central Park dan tadi sudah kita lihat banyak banget acara-acara yang ada di Mall Central Park. Itu juga dengan ornamen-ornamennya bagus banget ya guys ya di Mall Central Park. Jadi jangan lupa datang ke sini guys ke Mall Central Park untuk melihat ornamen-ornamen Imlek yang keren-keren banget yang ada di Mall Central Park. Oke, okay? Itu aja dari gua. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel The Juntax Family untuk melihat keseruan dan keunikan konten-konten lain yang The Juntax Family buat untuk sahabat-sahabat The Juntax Family. Itu aja dari gua. Tungsi Facai dan selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan Imlek. Oke, okay? Itu aja dari gua.
you guys.